agar perusahaan batubara bisa melakukan aktivitas ekspor ini kalau sudah dapat memenuhi DMO 25, minimal 25%. Artinya kan semestinya itu menjadi dasar pemerintah untuk memberikan izin ekspor. Okay. Gitu Mas, ya itu artinya karena pengawasan dan pemberian sanksinya yang tidak tegas sehingga mengakibatkan terjadi krisis pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.